Okay guys, sekarang kita berada di R&R Selat Pagar. Jam menunjukkan pukul 4.53 dekat pukul 5 pagi kan. On the way nak masuk ke grid. Aku bersama sahabat aku, Kamen Rider. Ya, ni dia. Weh, tak nampak kan? Nampak kau punya lampu je, lampu belakang eh. Sekejap aku pergi tepi kau. Okay kan, kita orang pakai Bluetooth. So kita orang boleh connect berborak-borak lah. Jadi perjalanan kita tak ada membosankan sangat. Dan sangat mantap. Alright, nanti kita terus sambung ke border. Jom. Okay, alhamdulillah kita berehat sekejap di perkampungan. Apa tu? Dirasa. Dirasa impian. So kita kena, kita perkena kuih-kuih tradisional. Perjalan ni, perjalan besar ni. Kita tinggal kedai kak ni. Makan sekejap kuih-kuih tradisional. Kuih-kuih lama. Power pun besar. Tragedi. Kita ada mengalami tragedi. Ini tragedi September eh. Kita ada sedikit permasalahan tadi, langgar lubang. Sampai tercabut nombor plate, tak ada, tengok pegang. Pecah kan. Pecah nombor plate aku, pecah rim bengkok. Tu kat dalam tu bengkok. Tapi alhamdulillah motor semua okey. Di sebalik kejadian tu, rupanya kita didadikan untuk menolong untuk orang gadis. Ya. Harapnya gadis tersebut selamat sampai di rumahnya. Comel lah tu dua orang. Lupa nak tanya nama. Ada. Nanti punya nama apa? Nama ada, nombor pun ada. Oi. Okay. Alright. So kita sama. Alright. Bersama-sama. Menemani kami ya. Okay kan. Hari ni aku bersama Kamen Rider lagi. Aku bawa dia ke Betong. Betong kan. Alright. Setelah malam mengalami sedikit kemalangan. Tapi kan. Jadi masih steady weh. Alhamdulillah. Ada problem sikit. Kita ada berlaku sedikit. Okey. Right, motor pun dah tak macam motor dah, nampak. Kemalangan yang kecil tapi tak apa, insya-Allah tak ada masalah. Terbaik. Okey, alhamdulillah. So kita pun dah selamat sampai di border, kita dah chop, kita dah buat semua insurans semua dan kita dah buat custom pop. Dan kita akan menuju masuk ke hotel, check in dulu. Lepas tu kita akan makan macam biasa. Aku nak bawa dia pergi pusing-pusing. Sebab dia first time masuk Betong. Jadi kita hujan bawa dia pergi tempat yang menarik. Okay lah. Okay, alhamdulillah. So kita rasa teruja sebab ni pertama kali melalui border Betong. Betong. Saya nak sebut Betong. Okay. So memang ada berlainan sikit. Benda sama je, cuma step dia ada lain sikit lah. Kat sini tak serumit yang ada dekat Denok ya. Alright, so hari ni kita berjalan-jalan di sekitar bandar Betong sebelum kita balik ke Malaysia, tanah air di sebelah sana pada hari esok. Datang Betong, balik besok. Alright, okay kan. Kita pergi, macam cakap tadi, kita check in dulu. Lepas tu kita simpan barang, kita pergi makan. Dan aku nak bawa dia pergi, mungkin pergi tunnel dan hot spring. Alright, okay, jom kita tukar ni dulu.
่าผลิตผลคนไทยเราใช้เองทำเองตัดเย็บเสื้อผ้ากางโปงกางเกงกางเกงยีนแล้วขึ้นเครื่องบินไปส่งเข้ามาคนไทยได้หนักฝรั่งมั่งค่าAlhamdulillah kita dah sampai. Kita pergi hotel dulu. Nanti baru kita singgah kedai Balim. Kenal. Dia ada sponsor baju tu lagi untuk buat video dia. Nanti kita jumpa dia. Alright, kita akan check in dekat sini. So kita pergi check in dululah hotel. Alright, jom. Let's go. Alright, okay kan, kita nak bergerak ke Pekan Betong. Lepas tu Conduit. Lepas tu kita akan pergi ke Hot Spring dan Tenal lah. Aku nak bawa dua jalan ke sana sekejap. Jom, sambil-sambil tu kita boleh tengok pokok ganja sekejap. Jom. Kita nak pergi tengok pokok ganja sekejap. Aku nak bawa dia pergi tengok pokok ganja. Yang video-video lepas aku dia tangkap gambar kan. Dia pun tak pernah tengok live pokok ganja macam mana. Jom kita pergi. Tak jauh daripada sini, depan tu je. Kibarlah bendera anda di Thailand. Ya. Selamat Hari Kemerdekaan yang ke berapa? 65 tahun. Ya. Ui. Tiba je anjing ni. So, right lah. Kita akan bergerak ke Tunnel dan Hot Spring lah. Macam tu lah tu. Tak, itu balikkan kita buat. Balikkan kita pergi sini, kita pergi terowong. Kita pergi pusing sini. So, sekarang target kita ke sana. Nak jumpa kak. Ini serak daripada ni. Balikkan kita singgah. Baik. So, yang ni kita terus ke Hot Spring. Hot Spring, baik. Dan jom. Tunnel. Alright, okay kan, jom. Alright, okay kan. Kita dah selamat sampai di tunnel. Banyak juga motor-motor biker Malaysia kat dalam ni. Aku parking sebelah geng-geng ADB juga. Ini ADB Perak ni. Ini ADB Perak 50. Geng Perak. So, diorang dekat lah datang sini. Aku geng KL. Okey, jom kita pergi ke Terowong Komenes. Inilah dia bukit yang Komenes sembunyi dulu tu. Atas ni. Kau pergi tengok tiket berapa sekarang masuk? Berapa tiket? Ni. Terowong ni. Tepi dia ada kaunter. Okey kan, kita dah sampai di Yamit Tunnel. Ni map dia. Alright. So, ini pintu gerbang dia. Kalau nak masuk, kau kena bayar tiket kat sini. 60 baht eh. Lebih kurang dalam RM6 lah. Dia dah bayarkan untuk aku tadi. So, aku kena bayar balik lah duit dia. Ya. Kenapa? Terima kasih. RM120. Tunai. Dua tiket. Nampak macam besar kan? RM12. Okey, tadi aku dah naik tangga menara tu. Apa aku jadi rasa. Okey kan? Untuk nak turun sini, dia mula-mula turun. Nampak tu? Turun kan? Mula-mula turun. Tapi lepas korang sedap je turun, korang akan climbing kan? Korang akan naik bukit kau-kau yang tinggi. So, pada korang yang nak naik sini, pastikan lutut, kaki semua kuat lah. Kalau tak kuat, sini mau ingat lah. Okay. Okay, boleh jom. 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 Okay, jom. Kita jumpa dekat atas lah. Alright? Okay, jom. Okay, ni pengalaman pertama. Okay kan, kita dah sampai dah di kawasan rehat lah. R&R. R&R Komenes dulu. Nampak tu. Pak Belang. Sini adalah R&R dia orang. Untuk dia orang berehat. Mengambil air-air. Air-air bersih dia orang. Untuk buat minum. Tinggi lagi nak mendaki ni. Lebih kurang dalam sekilo lagi. Sekilo lagi. Nohal lah. On je. Mantap. Jom. Kita
mendaki lagi. Alright. Come on, come on orang muda. Yeah. Apa ni orang muda? Nahlah. Steady, steady orang muda. Nahlah. Jom. Aku okey lagi ah. Oi. Oh, boleh tahan, boleh tahan. Boleh tahan. Tau kau ah. Okay, so masih lagi berada di rawan. Jom, jom, jom. Oh. Pisang. Tercungat, bit. So kita dah sampai dah dekat first terowong eh. Ini adalah terowong pertama dia orang. Mana mula dulu dia orang teroka dan jelajah terowong. Ini adalah tempat persembunyian dia orang. Dia orang buat masak apa semua dulu kat sini lah. Okay. So selepas terowong ni dibom. Ha, ni nampak gambar-gambar dia orang masak. Ha, ni. Setelah terowong ni dapat dihidu oleh pihak berkuasa dan telah dibom. Jadi hancur kat dalam-dalam tu. Banyak juga yang mati. Okey, ini info betul lah daripada abang kita bekas komunis dekat Kajang tu. Dia kat atas, jadi kita jumpa dia kalau dia masih hidup lah. Ha, nampak tu. Terowong ni dia masuk ke dalam. Dalam tu telah dibom dan mereka lari naik ke atas lagi dan mereka gali lagi lubang ke atas tu. Jadi kalau kau nak tahu, jom kita pergi. Aku pun dah tercungap dah ni. Jom, jom, jom. Come on, come on, orang muda. Jom.